Jadi saya absen dulu ya sebelum kita berangkat biar nggak ada yang ketinggalan. Kalau gendeng maafkan. Insya Allah negatif kok. Mbak Dewi Novita Sari hadir. Emi Jamila, Jamilatul. Festival Lupi hadir. Vera hadir. Mbak Hamidah hadir. Kalau aku sih kalian menghafal nanti kalau upload foto. Untuk acara kita ini semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan maupun pulangnya nanti. Kita berdoa dengan pasangan suami istri. Al-Fatihah. Kita bersama-sama untuk menyatukan hati dan pikiran kita.
One team. One team. One spirit. One spirit. One goal. Ini akan mengganti infrastruktur network yang data center. Misalnya nggak sekarang profesional, ini yang ada sekarang mengganti. Nah, ini lumayan besar nih. Prosesnya itu cepat sebenarnya. Cuma RFP, terus pengadaan, implementasi. Nah, implementasinya itu yang lama. Karena dia langsung bersentuhan dengan production. Apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2021 gitu. Sebenarnya ini bukan kita IT assurance, apa? Quality assurance aja yang kerja. Di sini memang kan project, project itu belakang tadi kan depannya ada PO. Kalau di sini kita bilang ada 408 project selama dari saya hitungnya dari Maret sampai Desember kemarin, itu bukan QA aja, misalnya ada PO juga mengerjakan hal yang sama, 408 project ini.
ikut naik, ikut naik, badan bungkuk, badan bungkuk, bungkuk di hati, buatnya berdiri hati. Belum?
di sini, saya ucapkan terima kasih. Semua dalam keadaan fit di hari ini, kondisinya semuanya berjalan dengan lancar, baik dari sisi awal pada saat motivator itu present sampai dengan all day hub present, overall lancar. Acara ini memang sengaja saya plan di akhir tahun dalam hal memotivasi kita untuk membangun building tim di tahun depan ya. Jadi memang ini momen kita ketemu dengan all legacy ya, all legacy merger, kita satukan visi, kita satukan misi untuk kita build IT strategic group kita lebih baik lagi. BSI! Sebenarnya konsep ini adalah engagement satu sama lain. Nah, jadi buat teman-teman yang ISG ini tentunya banyak perbedaan. Supaya akrab bagaimana? Ya, mungkin dengan cara seperti ini kita menambah keakraban dengan cara outbound, dengan cara sharing motivation yang tadi. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa membekas serta meningkatkan kinerja di tahun 2022. Mantap. Acara ini seru, menarik. Ya mau apa, pengen nagih lah untuk kedepannya, semoga semakin meningkat acaranya, semakin bikin tertarik orang-orangnya dan bikin happy lebih dari ini. Harapannya sih memang setelah raker ini kita udah nggak ada lah legasi-legasian X yang A, X yang B, X, C, semuanya satu, BSI, itu aja. Sehingga nanti tantangan di berdua kita bisa kerjakan semuanya dengan satu kesatuan yaitu ISG. Sukses terus untuk ISG, IT Strategic Planning, semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih lebih juara lah. So far, it's fun. Meningkatkan kerjasama, kita bisa tahu beberapa teman kita yang selama ini kita nggak tahu karena kita WFH dan WFO. Ya fun, so far fun. Talenta berakhlak mulia untuk Indonesia. Kami bersatu, inklusif dan terbuka, selalu bergerak maju, universal untuk semua. Mengembangkan talenta berakhlak mulia, kami bersama Indonesia.